Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di peta antara Walikukun dengan stasiun Kedung Banteng ya. Di sini sebenarnya saya mau mencari mana sih tempat persisnya PLH Sancaka. Soalnya ini memperingati 5 tahun, tepat 5 tahun ya, tepat 5 tahun PLH Sancaka. Jadi saya mau mencari patoknya PLH Sancaka 2018. Katanya di kilometer 205 plus 800. Hanya berarti kan kalau ini 214 ya. 7 dan di sana 214,8 berarti masih di sana ya. Masih jauh di sana. Tapi kalau menurut di Google Maps itu PH-nya sebelah di sana di timur. Nanti kita coba lihat ya. Coba lihat sama coba tanya sama di sana tadi ada bapak-bapak yang jaga perlintasan. Nanti kita coba tanya bapak-bapaknya di sana. PH-nya tuh sebenarnya di mana sih? Oke, kita tunggu nanti ada Kak Abangun Kartas sama Sancaka. Yuk, ikuti perjalanan saya. Oke, teman-teman, sebenarnya spot sini tuh bagus ya. Lurus, lurus banget dari depan sana arah Walikukun dan ke sana itu arah Gedung Banteng ya. Dan di sebelah kanan itu ada sebelah selatan sih. Selatan ada Gunung Lawu. Ini kalau teman-teman naik ke Sancaka atau naik ke Abangun Karta, kalau cerah ya bisa lihat indahnya Gunung Lawu pagi hari. Mantap.
Oke teman-teman, setelah saya bertanya dengan Bapak penjaga perlintasan tadi, saya disarankan untuk menuju ke jalan raya dan putar balik ke arah barat. Dan sebenarnya kalau menurut Google Maps, memang letak dari XPLH Sancaka itu di sebelah timur dari tempat saya hunting sekarang. Namun setelah saya sampai di tempat hunting, saya hitung dan kira-kira ternyata lokasi PLH-nya masih di sebelah barat. Jadi saya harus ke barat dari saya hunting tadi. Akhirnya saya keluar dan tempat PLH-nya itu sebenarnya di sebelah selatan dari pesantren atau Gontor Putri. Jadi di sebelah barat sekitar 1 kilo dari tempat saya hunting tadi. Teman-teman, kita udah sampai di posisi ini ya, apa PLH Sancaka dulu. Pas benar-benar di sini. +800 di sini PLH Sancakanya. Wow. Gila. 5 tahun lalu di sini terjadi PLH Sancaka antara kereta Sancaka KA86 pada KPK dulu ya, 2017 KPK 2017 dengan truk habis mengangkut bantalan rel saat proyek double track di sini. Wow, nggak kebayang. Kita hunting dulu ya Kak Sancaka, nanti saya akan cerita bagaimana kronologinya PLH Sancaka pada tahun 2018. Oke teman-teman, ternyata di sini sebenarnya ada perlintasan liar dan di sini ada bender ya, dilarang memasuki atau beraktivitas di sepanjang jalur rel kereta api. Sepertinya ini bender baru ya kayaknya buat ini puasa atau Ramadan ini ya. Soalnya kan biasanya kalau pas Ramadan atau puasa itu kan biasanya habis sahur ya. Banyaklah anak-anak kecil itu ya yang main di rel kayak gitu. Ya sekedar apa ya? Bercengkrama lah sama teman-temannya gitu. Jadi ya kalau mau lihat kereta ya dengan pengawasan orang tua ya. Jadi jangan sendirian.
Oke teman-teman, hunting di sini ternyata enak juga ya, meskipun ya jauh dari JPL, jadi nggak tahu kan keretanya akan lewat atau tidak. Tapi di sini kita terbantukan dengan sinyal, teman-teman. Kalau di sebelah timur ini kan ada sinyal warnanya merah, berarti kan keretanya dari barat itu belum akan jalan. Sedangkan yang di sebelah barat itu ada sinyal juga, teman-teman. Itu hijau, jadi akan ada kereta yang lewat. Meskipun kita jauh dari JPL, kita bisa tahu keretanya akan lewat sebentar lagi atau tidak. Halo teman-teman, sekarang saya berada di KM 215 plus 800 di mana tepat 5 tahun yang lalu terjadi PLH KA86 yaitu KA Sancaka dari stasiun Jakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng. Saat itu pada tanggal 6 April 2018 jalur ini
dalam proses pembangunan double track. Kak Sancaka berangkat pukul 16 lebih 40 menit, ditarik oleh loko CC2018349 di poin 2 SDT atau CC2018130R. Berangkat tepat waktu dari Jakarta pukul 16 lebih 40 menit. Saat itu sekitar pukul 17 lebih 40 menit, di sini terjadi bongkar muat truk trailer yang mengangkut bantalan rel untuk proses double track. Setelah selesai pembongkaran bantalan rel, truk itu mau putar balik dan melewati rel. Namun saat melewati rel, truk tersebut stuck, tidak bisa berjalan. Jadi pas ketika Kak Sancaka itu datang dari arah barat, tidak bisa terhindarkan, Kak Sancaka menabrak truk trailer bermuatan bantalan rel tersebut. Satu loko rusak dan tiga kereta eksekutif rusak dan satu kereta pembangkit juga rusak. Namun naasnya ada korban jiwa, yaitu masinis Kak Sancaka, yaitu Pak Mustafa, itu meninggal dunia saat kejadian. Ketika kereta Sancaka itu menabrak truk trailer itu, sampai-sampai lokonya itu berputar balik 180 derajat ke arah kiri. Ya bagaimana ya, kayak seperti itu. Nanti ada gambar-gambarnya, saya kasih gambar. Ya, semoga tidak terjadi lagi PLH-PLH seperti Kak Sancaka tepat 5 tahun yang lalu. Oke teman-teman, jadi seperti inilah keadaan sekarang di KM 215 plus 800 peta antara stasiun Gedung Banteng dengan Walikuku. Tepat 5 tahun yang lalu, Kak Sancaka terjadi PLH dengan truk trailer pengangkut bantalan rel. Oke teman-teman, sekian hunting saya di KM 215 plus 800 tempat terjadinya PLH KA 86 Sancaka
5 tahun yang lalu. Dan juga sedikit cerita tadi tentang bagaimana peristiwa PLH KA86 Sancaka terjadi. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.